lagi. Yeah. Ini adalah santri putri RHG yang siap-siap berbuka puasa. Ki podo poso ora rek? Iya, Mak. Siapa tahu ora poso bareng. Mbak, poso ora? Siap, Bro. Ya itu untuk siapa itu? Untuk santri putra toh? Iya. Iya, santri putra. 18. Anak putri RHG itu yang paling waduh dewe itu kan dire? Sulawesi. Yang Sulawesi siapa? Niki. Niki. Oh, sama ini Sulawesi itu mbak jebule mbak. Tak kira. Sulawesi mana? Sulawesi Tengah. Deh, apa gini nganu? Daerah Toili itu ya? Iya, Toili Barat pula. Apa sampean anake nganu, Bu? Sapa? Senes. Senes kula. Lek sing anake Bu Wajah sapa kaya anu endi? Niku Wangsul. Oh, balik. Oh. Ayo Mbak Nya. Soalnya aku ingin anake kan habis dari sana. Nggih, kula ningali sarine jenengan niku. Toili Barat, Pak. Toili. Bu jenenge ning Toili ndi, Mak? Kur manut soalé. Ini perluasan RHG sekarang tuh monotok. Lah lek iki guse RHG lek iki. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu itu batasnya cuma hanya sampai di sini. Ini sampai betek ini. Tapi sekarang ini sudah notok sampai betek sana itu. Nah, terus itu asrama putra. Ini semakin meluas lagi. Ini ke arah kanan itu sampai notok pasar. Karena di baliknya bangunan ini masih ada sekolahan juga. Jadi alhamdulillah RHG bertambahnya waktu juga semakin berkembang. Dulu awal berdirinya RHG itu cuma ini aja. Nah sekarang asrama ini ditempati untuk asrama putri. Kalau dulu itu putra, masih putra saja yang di sini. Terus yang putri itu dulu yang ini. Nah itu yang di atas itu. Nah sekarang semuanya ini adalah ditempati untuk asrama putri. Terima kasih pemirsa telah datang ke channel saya, channel Beteng Kulon. Ini kebetulan saya pas lagi main-main ke RHG. Ini mbak-mbak santri RHG sedang bersiap-siap bikin berbuka puasa. Terima kasih. Semoga berguna dan bermanfaat video ini. Tak lupa, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.